Hello guys, selamat petang semua. Apa kabar? Happy Monday everyone. Bertemu kembali di dalam AB Live yang seterusnya. Okay, from your one and only coordinator di Raya Khas Soto Hub. So, jadi sebelum tu saya nak buat sound check dulu tuan-puan. Adakah video kita okay pada petang ini? Okay ke okay? Adakah suara kita pada petang ini jelas ke jelas? Alright, so jadi bagi komen. Okay, so jadi tuan-puan, another day, another AB Live daripada saya, your one and only coordinator di Raya Soto Hub. Sebelum tu saya nak perkenalkan nama diri saya. Nama saya Roy Muhammad Joni, saya merupakan coordinator di Raya Soto Hub. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai yang mempunyai masalah ingin menjual kereta lama mereka ataupun takut ditipu, takut di scam, takut diambil kesempatan sewaktu ingin mencari kenderaan yang baru. Kami di sini, Raya Khas, menawarkan pelbagai jenis kenderaan yang berkualiti global, yang berwarna, yang selesa melalui konsep pendekatan 3A. Alright, so jadi sebelum tu saya nak shout out kepada Tuan Azizan Mustafa kita. Apa khabar bos? Selamat petang. Thank you so much kerana join kami punya AB Live pada petang ini. Juga kepada Kumang. Alright, good. Boleh tahan. Our token kita pada petang ini juga terang. Thank you so much kerana memberi feedback. Okay, tuan-puan. So, jadi pada petang ini saya nak buat macam satu teaser lah. Satu teaser ataupun satu introduction. A quick introduction. Berkenaan dengan apa kenderaan yang sudah sampai di showroom Raya Khas. Saya pun sangat excited, tuan-puan. Di mana mungkin ada di kalangan tuan-puan yang tengah menunggu-nunggu ataupun tengah mencari-cari kenderaan-kenderaan yang tuan-puan inginkan. Manalah tahu kebetulan bertemu dengan kenderaan ini di Raya Khas Auto Hub. Okey, tuan-puan boleh PM kami, boleh bercakap dengan tim kami yang sekarang ini tengah mengikuti live pada petang ini untuk mereka bantu tuan-puan supaya tuan-puan boleh mendapatkan information yang lebih lanjut, tuan-puan. Okey, so jadi sebelum saya nak pergi kepada apa yang nak di-sharekan pada petang ini berkenaan dengan model-model teaser model kenderaan-kenderaan yang ada pada petang ini. So, saya nak tanya kepada tuan-puan, adakah tuan-puan feeling okey pada hari ini? Mungkin ada di kalangan our penonton ataupun mungkin yang dah start bercuti raya. Yeah, I was informed that minggu ini adalah minggu untuk orang dah start beraya dan sebagainya. Dan ada juga mungkin di kalangan yang tengah busy, tengah membuat kuih ataupun tengah membuat biskut, ada yang tengah nak membuat perancangan untuk menghantar ke order kepada customer-customer yang telah membuat order dan sebagainya. So memang minggu ini mungkin agak minggu yang lebih busy. So jadi tuan-puan, sebagai kita nak refresh balik, recap balik, sebelum ni saya pernah buat beberapa announcement kepada tuan-puan, betul? Berkenaan dengan apakah incoming stock yang kami ada dan juga ada juga beberapa stock yang sudah sampai, di mana saya membuat sedikit perkongsian, membuat sedikit review berkenaan kenderaan itu supaya tuan-puan boleh tahu lebih lanjut, just minimal understanding bagaimana kenderaan itu dalaman, luaran dan sebagainya. So jadi Tuan Azizan kita mengatakan bahawa tolong review Alphard. Yes, definitely saya akan buat lagi satu review Alphard kerana mendapat sambutan yang menggalakkan. Thank you Tuan Azizan kerana highlight. Saya untuk AB Live yang seterusnya pasti saya akan buat lagi satu lagi review Alphard. Kali ini mungkin saya nak jemput lah. Saya nak jemput mungkin one of our sales team yang mungkin yang pakar recon ni, pakar Alphard, pakar Wi-Fi ni, saya akan jemput mereka untuk bersama-sama berkongsi dan juga memberi sedikit explanation berkenaan dengan model itu. Boleh? Kalau boleh, tolong sila komen dekat bawah. So, jadi tuan-puan, continuation, bersambung kepada apa yang telah saya kongsikan pada sebelum-sebelum ini tuan-puan, di mana bila saya terdahulu, saya mengatakan bahawa akan ada stok-stok yang baru sampai. So, jadi saya nak sharekan kepada tuan-puan pada petang ini. Mungkin ada yang tengah nak mencari kenderaan, tengah nak survey-survey, ataupun mungkin yang tengah riki-riki apakah kenderaan yang sesuai untuk nak dibawa dan sebagainya, ataupun mungkin dekat luar sana mungkin ada masalah sekarang, saya ada kereta yang nak di trade-in, saya ada kenderaan yang nak di let go. Dekat mana nak di let go? Dekat siapa yang saya boleh let go? Siapa orang yang boleh dipercayai yang boleh bantu saya untuk menyelesaikan masalah saya? Tuan-puan sudah berada di tempat yang betul. Tuan-puan sudah tune in di rancangan yang betul, AB Live yang betul, di mana pihak kami di sini sebenarnya tuan-puan boleh bantu sebenarnya. Boleh bantu tuan-puan kalau sekiranya mungkin ada masalah untuk nak menukar kereta lama, nak trade in, nak let go dan sebagainya. So jadi bolehlah berjumpa dengan kami. So tak semestinya kalau macam tuan-puan mempunyai masalah tak tahu dekat mana nak refer, dekat mana nak rujuk. So kadang-kadang mungkin kawan-kawan kita, iyalah mungkin ada juga di kalangan kawan-kawan kita, kau pergi ke situ. Tapi sometimes yang paling penting sekali tuan-puan adalah adakah
tempat yang Tuan Puan refer tu boleh dipercayai ataupun tidak. Ini adalah salah satu konflik dalaman yang sering kali dihadapi oleh customer. So jadi Tuan Puan, pastikan Tuan Puan hanya refer kepada orang yang hanya betul-betul boleh dipercayai saja. Alright, okay. So jadi tak nak buang masa, come, let's go bersama-sama dengan saya untuk kita melihat apakah kenderaan yang baru sampai, baru tiba, yang baru fresh from the oven. So jadi pada petang ini saya nak sharekan kepada Tuan Puan tiga teaser kenderaan yang baru sampai, yang mana saya nak showkan kepada Tuan Puan just an overview. Tapi please bear in mind, kenderaan ini baru saja sampai, so jadi tak sempat lagi kami nak buat touch up dan sebagainya. Tapi at least Tuan Puan boleh tahu, Tuan Puan boleh ambil maklum berkenaan dengan kenderaan-kenderaan yang dah ada di showroom Raya Khas ini. Alright, okay, ini adalah kenderaan yang pertama Tuan Puan yang baru sampai, which is Toyota Land Cruiser. Toyota Land Cruiser yang ini pun juga merupakan satu hot model di mana ramai orang tengah mencari sekarang. Ramai orang tengah mencari Toyota Land Cruiser ZX. Yang ini adalah version G Frontier ni, maksudnya Tuan Puan, dia didatangkan dengan customized body kit. Dan juga kalau Tuan Puan lihat, dia punya rim pun ada something different, ada two tone color. Dan juga dia ada roof rail. Okay, dia ada roof rail dan juga berbagai jenis extra features yang ada. Yang ini adalah model, tak silap saya, adalah model 2017. Okay, 2017 ZX. Dan ini adalah higher spec. So Tuan Puan boleh lihat, saya nak belanja sikit kepada Tuan Puan. Ini adalah just a quick review Tuan Puan. So ini adalah fully leather dalamnya. Okay, dan juga dia mempunyai all time 4-wheel drive, fully leather, dan juga didatangkan dengan panoramic roof. Dia ada panoramic roof dekat sini, dan juga dia ada mempunyai sistem-sistem yang terkini. Ini adalah original audio system dan juga dengan steering. Yang unit ini Tuan Puan baru saja tiba di showroom kami. Baru saja tiba di showroom kami. So Tuan Puan boleh tengok-tengok, boleh riki-riki. So di belakangnya Tuan Puan, ZX ini terkenal dengan double blower dan juga ada differential aircon system, di mana dia ada dual zone aircon system. Di belakangnya boleh setting secara sendiri Tuan Puan, tak perlu nak mengharapkan orang depan untuk setting. So this unit is fully leather. Kalau Tuan Puan boleh lihat dekat sini, so tak kita risau untuk nak tumpah air ke ataupun kita nak kotorkan kenderaan ini, terkotorkan kenderaan ini. So jadi tak menjadi masalah Tuan Puan. Ini adalah yang pertama, kenderaan yang pertama yang baru sampai, ZX. Okay, V8 engine, sangat powerful, 4.6. Dan ini adalah untuk kegunaan bagi sesiapa yang selalu pergi long distance ataupun yang selalu nak pergi ke site. Ini adalah kenderaannya Tuan Puan. Black color, ini adalah midnight black. Ini adalah black color, memang sangat cantik. Tapi kenderaan ini, minta maaf Tuan Puan, masih belum lagi kita berkesempatan untuk buat cleaning dan juga touch up kerana kenderaan ini baru saja sampai. Itu saya cakap dengan Tuan Puan. Dah tengok, stiker pun, marking pun belum buang lagi Tuan Puan. Memang baru sampai ni Tuan Puan, baru sampai. Okay, so jadi kalau sesiapa yang menonton AB Live ini Tuan Puan, bagi sesiapa yang menonton AB Live ini, mungkin ada di kalangan kawan-kawan Tuan Puan yang sedang mencari Toyota Land Cruiser ZX, tolong tag mereka, tolong sharekan AB Live kita pada petang ini kepada mereka ini. Mana tahu mereka nak mencari kenderaan pada waktu ini, ZX, Toyota Land Cruiser. Boleh, sila-sila sharekan kepada mereka Tuan Puan. Okay, now kita pergi kepada kenderaan yang kedua Tuan Puan. Boom! Siapa kenal kenderaan ini? Siapa tahu kenderaan ini? Kenderaan ini adalah menjadi kenderaan yang kegilaan remaja. Kegilaan remaja pada masa kini Tuan Puan. Ini adalah Toyota 86. Okay, Toyota 86 grey color baru sampai dan didatangkan dengan full Modelista body kit. Tuan Puan boleh lihat dekat sini. Okay, ini adalah didatangkan dengan full Modelista body kit. Dan juga kereta ini pun sama juga, masih lagi belum di cleaning. Kalau Tuan Puan boleh lihat dekat stiker di sini, masih lagi melekat di cermin. Alright, so ini didatangkan dengan door visor dan juga semi bucket seat. Semi bucket seat. Dan juga di dalamnya Tuan Puan, interiornya adalah double stitches, two tone color. Okay, ini adalah suede leather. Suede leather, ada merah dan hitam. Okay, nampak macam memang garang. Alright, so saya nak belanja Tuan Puan untuk pergi ke sebelah lagi.
Kita pergi ke sebelah. Ini datang dengan customized spoiler. Tak perlu nak upgrade lagi dah. Spoiler pun dah datangkan sekali. So you can see inside, very sporty, very rendah dan juga aerodynamic. Kenderaan ini sangat powerful, tuan-tuan, 2.0 GT. Ini adalah GT version. So dia memang nampak sporty. Ini adalah kalau sesiapa yang nak mencari a very affordable sports car ataupun something yang mungkin practical tapi tak pada masa yang sama tak terlalu mahal, affordable, boleh consider this unit, tuan-tuan. Alright, ada siapa yang nak mencari Toyota 86? Toyota 86 warna grey. Belakangnya pun, tuan-tuan, kalau lihat, belakang ni pun ada double exhaust. Very nice, very practical car. Tapi dia dua pintu lah, tuan-tuan. Kalau untuk family yang anak ramai tak sesuai lah, tuan-tuan. Tapi for those yang mungkin, okay, hebat kata tokan kita, kereta playboy, yes, mungkin, mungkin. Kalau nak mengurat ataupun nak mencari pasangan, boleh guna kereta ini untuk kita mencari pasangan. Alright, pandai saja ni, tokan ni, ada-ada saja. Okay, tuan-tuan, come, let's go. Kita pergi kepada seterusnya. Kita pergi kepada kereta yang seterusnya, tuan-tuan. Kereta ini, the last car yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan adalah something yang pun menjadi pilihan dan juga menjadi preference orang yang selalu nak mencari kereta yang mampu milik, affordable dan juga tak juga terlalu mahal, tak juga terlalu melebihi bajet mereka. Okey, ini dia, tuan-tuan. The next car yang saya nak tunjukkan adalah ini dia, tuan-tuan. Ini adalah Mercedes-Benz AMG A-Class A180, tuan-tuan. Alright, ini baru saja sampai, fresh from the oven. Baru saja sampai. So kita dah membuat penerimaan, baru saja nak buat stock in dan sebagainya. So tuan-tuan boleh lihat, ini adalah the famous A180 yang menjadi kegilaan orang ramai pada ketika ini. This is a trending car sekarang, tuan-tuan. Tengok mileage-nya, tuan-tuan. Original mileage saja, tuan-tuan. Tak ada kita melihat keadaannya, okay, interiornya tak cantik. Ini unit ini memang cantik. Okay, kepada our FB Live yang sedang menonton, kalau sekiranya ada tertemu model-model yang nak dicari, tolong cepat-cepat PM kami ataupun boleh share kepada kawan-kawan. Mana tahu ada bertemu dengan model yang disukai, please let us know. Okay, untuk model ini, saya nak menjawab soalan Tuan Azizan kita. Model ini adalah A180 AMG tahun 2016. Harga yang ditawarkan pada waktu ini, tak silap saya, adalah dalam sekitar 167. Tapi boleh kita bundlekan sekali dengan promosi yang kami tawarkan sekarang, iaitu promosi Raya Gawai masih ada lagi. Promosi Raya Gawai masih ada. Ini, tuan-puan, saya bagi tu dekat tuan-puan. Kalau tuan-puan memiliki kenderaan ini, dahlah dia 1.6 turbo, harga rotek murah. Okey, berpuluh ringgit. Pernah tak kalau tuan-puan kalau follow saya punya FB Live sebelum ni, saya berkesempatan bertanya, bertemu ramah dengan one of our customer yang menjadi pemilik A180 ini, di mana beliau mengatakan bahawa full lah, isi minyak penuh lah, tuan-puan. Isi minyak penuh boleh mencecah sampai 550 km hingga ke 600 km. Memang sangat dahsyat, tuan-tuan. Memang sangat dahsyat kereta ini, tuan-tuan. Sangat menjimatkan minyak, sangat practical. 1.6 ada turbo lagi, dan juga dia 4 pintu sesuai untuk family size, dan juga dia nampak sporty, aerodynamic, dan juga dia pun didatangkan juga dengan Mercedes safety systems, for example like pre-crash dan juga sensor, reverse monitor. Hui, macam-macam lah, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak mendapatkan satu kereta yang sangat berbaloi pada harganya, I think this is the car to get. Mercedes A180 ini bukan pilihan yang salah kalau sekiranya tuan-tuan nak memiliki kenderaan Mercedes daripada AMG ini, tuan-tuan. Very nice car. So jadi ini adalah di antara beberapa model-model yang ada di Raya Has Showroom.
Okay, so selain daripada itu, as usual, kita pun still ada juga available for our Alphard. Kita ada lagi our C300. So ada beberapa lagi Range Rover, Mini. So jadi ada lagi model-model yang lain. Kalau sekiranya tuan-puan ada yang berminat, ada yang berkesempatan nak mencari, so boleh berbincang dengan tim kami. So macam mana tuan-puan? Okay, so jadi boleh follow. Boleh follow kita punya AB Live kita pada petang ini. So kalau ada sesiapa yang melihat ataupun yang sedang menonton, ada mungkin ada di kalangan kawan-kawan ataupun family members yang sekarang ni tengah nak mencari kenderaan, boleh tag mereka, boleh sharekan AB Live kita pada petang ini untuk mereka lihat, untuk mereka tonton sekali juga. Okay, tonton sekali bagi mendapatkan information yang terkini berkenaan dengan apakah model-model yang ada di Rehas pada masa ini tuan-puan. Alright, so jadi ini adalah teaser. Ini adalah teaser. Nanti saya pasti akan membuat lagi satu video, quick review berkenaan dengan setiap model yang saya telah tunjukkan kepada tuan-tuan sebentar tadi, supaya tuan-tuan akan boleh mendapat lebih maklum balas ataupun lebih understanding berkenaan apakah features dan bagaimanakah rupa bentuk dalamannya. So jadi video kita pada petang ini, apabila kita pada petang ini adalah untuk sekadar untuk memberitahu, memberi makluman kepada tuan-tuan bahawa ini adalah di antara beberapa stok-stok yang ada baru sampai di Raya Khas Auto Hub. Alright, okay, so jadi saya rasa setakat ini perkongsian saya pada petang ini tuan-tuan. Thank you so much for tuning in, thank you so much kerana mengikuti apabila saya pada petang ini. Jangan lupa untuk follow dan juga like dan juga komen kami punya official AB page, iaitu di Raya Khas Auto Hub, dan juga Instagram account di Raya Khas, dan YouTube channel RK Auto Hub Channel bagi mendapatkan information-information terkini berkenaan dengan kenderaan yang tuan-tuan nak miliki. Alright, so jadi saya jumpa tuan-tuan untuk AB Live yang seterusnya. I'll see you, take care, bye-bye.